السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sebelum kita mulai, teman-teman semuanya, mari kita berdoa. Tolong diikuti bacaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udhu bika. Allahumma inni a'udhu bika. An adilla au udal. An adilla au udal. Au azilla au uzal. Au azilla au uzal. Au adlima au utlam. Au adlima au utlam. Au ajhala au yujhala alai. Au ajhala au yujhala alai. Azza jaruk. وجل ثناؤك وجل ثناؤك وتبارك اسمك وتبارك اسمك ولا إله غيرك ولا إله غيرك بسم الله آمنت بالله بسم الله آمنت بالله واعتصمت بالله واعتصمت بالله وتوكلت على الله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ثبت جناني اللهم ثبت جناني وأدر الحق على لساني وأدر الحق على لساني اللهم لا تمنعنا عن العلم بمانع اللهم لا تمنعنا عن العلم بمانع ولا تعقنا عنه بعائق ولا تعقنا عنه بعائق ونعوذ بك من قواطعه ومكدراته ونعوذ بك من قواطعه ومكدراته وموجبات حرمانه وفواته وموجبات حرمانه وفواته. Baik, teman-teman semuanya, coba kita kembali ke buku pelajaran. Kita sudah membicarakan sebelumnya terkait dengan penggunaan bejana emas dan perak. Setelah Al-Qadhi Abu Syuja' membahas tentang jenis air, kemudian terkait dengan cara membersihkan najis daripada hewan yang mati, beliau juga menjelaskan tentang penggunaan bejana emas dan perak. Selanjutnya beliau menjelaskan tentang siwak. Siwak ini secara umum itu merupakan sunnah yang dilakukan sebelum kita berwudu. Sunnah yang dilakukan sebelum kita berwudu. Siwak itu usaha yang dilakukan untuk menggosok gigi dengan tujuan untuk membersihkan mulut. Itu disebut dengan siwak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulunya kalau bersiwak itu menggunakan udul arak. Jadi ada pohon namanya pohon arak. Pohon arak itu tumbuhnya di Arab. Dari pohon arak itulah ada batang kecil yang diambil dari pohon tersebut yang asalnya itu dia berwarna hijau. Punya bau khusus. Lalu dikeringkan, setelah dikeringkan lalu digunakan sebagai alat untuk menyikat gigi. Pohon itulah yang hari ini disebut dengan pohon siwak. Padahal itu bukan pohon siwak. Ya, namanya pohon arak. Nah, ini bukan pohon siwak. Cuma siwak diberikan nama dari nama proses penggosokan gigi kepada batangan yang digunakan untuk menggosok gigi itu. Asal kalimatnya arak. Bahasa Arabnya alif, ora, alif, kaf, arak, ya, A-R-A-K, ya.
Tapi bukan arak, jangan dibaca arak. Nanti dikirain kita gosok gigi pakai arak. Nah, nanti susahnya nulis bahasa Indonesia di situ tuh. Kalau di rumah. Jadi bukan pohon siwak, pohon arak. Nah, jangan pohon arak. Nanti dikirain kita gosok gigi pakai air mabuk lagi kan? Nah, itu dia. Nah, pohon arak itu satu dari dahannya itu kemudian diambil pada masa itu digunakan untuk menggosok gigi. Termasuk di dalam hukum siwak ini jika kita membersihkan dengan selain dahan tadi, termasuk dengan sikat gigi atau yang lain-lainnya. Dulu kalau nenek-nenek kita tuh ngebersihkannya dengan pelepah daun kelapa. Tahu kan? Kalau kita buka tempurung kelapa itu kan ada serabutnya itu. Nah, serabutnya itu digunakan untuk membersihkan. Itu juga masuk dengan siwak itu. Ada ulama Syafi'i bahkan jika kita nggak punya apapun, nggak punya siwak, nggak punya apa namanya sikat, nggak punya atau apapun, menggunakan jari itu juga dihitung sebagai siwak. Nah, itu dia seperti itu. Itu membersihkan mulut. Tapi ya kalau ada sikat ya jangan pakai jari, pakai sikat karena lebih bersih. Nah, itu gitu ya, lebih bersih. Nah, itu kalau misalkan tidak ada. Nah, itu hukum siwak. Nah, sekarang pertanyaannya, apa hukum siwak dalam semua keadaan? Nah, disebutkan di sini oleh Syekh Al-Qadhi Abu Syuja', wassiwaku, dan siwak itu, sudah dipahami ya siwak itu apa ya? Mustahabbun fi kulli halin. Mustahabbun, disukai. Fi kulli halin, pada setiap keadaan. Jadi, siwak itu disukai dalam setiap kondisi, baik dalam kondisi lagi ada bau mulut, nggak ada bau mulut, atau lagi bersih mulut, kapanpun siwak itu disukai. Itu hukumnya, kapanpun. Kalau ditanya berapa kali Ustaz kita siwak di Islam sehari semalam, kalau kita tanya kepada dokter katanya 2 kali, pagi sesudah makan, malam sebelum tidur. Nah, itu kata dokter, tapi ini bukan kata fikih, kata dokter. Kalau kata fikih bukan 2 kali, berkali-kali. Ya terserah, sanggup 20 kali ya 20 kali. Sanggup 10 kali ya 10 kali. Nah, ya. Itu dalam ilmu fikih. Nah, terkait dengan siwak. Fi kulli halin, dalam setiap keadaan. Disebut dengan setiap keadaan, baik dalam kondisi sehat, dalam kondisi sakit, dalam kondisi kita tidak berpuasa, dalam kondisi berpuasa, itu disukai. Ya, semuanya. Dalam semua keadaan, baik kita berpuasa pun juga disukai. Belum habis, belum titik kan? Nah, perhatikan dulu. Nanti kita tanya, belum selesai pembahasan. Makanya bahaya kalau ngajinya satu bab belum selesai bab kedua. Nah, sebentar, belum selesai pembahasan. Fi kulli halin, pada setiap keadaan. Orang lagi sehat disenangi, orang lagi sakit disenangi. Makanya Nabi ketika sudah menjelang akhir hidupnya, beliau tidur di atas pangkuan Sayyidah Aisyah, di rumahnya Sayyidah Aisyah. Tiba-tiba masuk anak Abu Bakar, Abdurrahman bin Abu Bakrin, Abi Bakrin, megang siwak. Rasulullah matanya langsung ke arah siwak itu. Anak Abu Bakar ini tahu bahwa Rasulullah menginginkan siwak. Lalu ditawarkan kepada Rasulullah, apakah engkau ingin siwak? Kata Rasulullah mengangguk. Lalu diambil oleh Rasulullah, Rasulullah bersiwak. Hatta mau meninggal dunia pun beliau masih bersiwak. Makanya ada hadis di dalam riwayat Imam Malik. Kalau saya sebut Imam Malik berarti ada dalam kitab Muwatta Imam Malik. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Diriwayatkan juga oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab sunannya. Disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Serta disebutkan oleh Imam Al-Bukhari hadis ini di dalam sahihnya secara mu'allaq. Kata Imam, semua hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, "Laula an asyqa ala ummati, sekiranya tidak memberatkan di atas umatku, la amartuhum bisiwaki, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak, ma'a kulli wudhu'in, bersamaan dengan setiap wudhu." Wudhu yang mana? Wudhu wajib, wudhu sunnah, semuanya. Karena fi kulli
halin. Nah, kalimatnya tadi kan, baik itu wudunya yang wajib maupun wudunya yang sunnah, tetap mustahab. Jadi mau sholat duha, mau ambil wudu, siwak, disenangi, hukumnya sunnah. Mau sholat wajib, sholat isya, enggak ada apa, bersiwak, disunnahkan. Jadi seperti itu. Illa kecuali ba'da zawali, setelah tergelincirnya matahari, lisa'imi, bagi orang yang berpuasa. Nah, jadi dalam kondisi, semua kondisi disukai, kecuali bagi orang yang berpuasa, maka tidak lagi disukai untuk bersiwak apabila matahari sudah tergelincir. Apa maksud matahari tergelincir? Matahari tergelincir itu menandakan masuknya waktu zuhur, azan zuhur. Kenapa tidak lagi disukai? Karena mulut bagi orang yang berpuasa tadi, bagi mulut orang yang berpuasa tadi itu, dia makan di waktu sahur. Perubahan mulut itu setelah biasanya itu sekitar 6 jam ke atas. Sudah mulai berubah tuh, kalau nggak diisi apapun, cuma air mulut doang, itu sudah mulai ada perubahan mulut. Ada hadis Rasulullah yang menyebutkan begini, wa la khalufu famis sha'imi ahabbu ilallahi min rihil misk. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih dicintai oleh Allah daripada bau kasturi. Atas dasar inilah kenapa kemudian di dalam mazhab Syafi'i, bukankah sesuatu yang disukai oleh Allah tidak perlu dihilangkan? Maka hukumnya kenapa bagi orang yang berpuasa setelah tergelincirnya matahari, maka tidak lagi mustahab. Lantas apa hukumnya kalau bukan mustahab ya Ustaz? Makruh, bukan haram. Kenapa bukan haram? Karena siwak hukum dasarnya bukan wajib. Karena lawan haram adalah wajib. Maka mustahab sunnah, lawannya makruh. Jadi kalau enggak mustahab jadinya makruh. Paham? Mudah memahaminya? Tetapi di dalam mazhab Syafi'i sendiri ada perbedaan pendapat. Imam Nawawi justru menganggap tidak makruh sama sekali. Imam An-Nawawi tidak menganggap makruh sama sekali. Apa alasan Imam Nawawi mengatakan tidak makruh? Karena hadis yang menjelaskan tentang bau mulut orang yang berpuasa tadi tidak berurusan dengan menghilangkan bau mulut dengan siwak. Paham? Wajud dalalahnya tahu? Paham ya? Itu sebabnya kenapa Imam An-Nawawi tidak menganggapnya sebagai makruh. Bahkan beliau menganggap tidak makruh secara mutlak, dibolehkan. Cuma bagaimana kita mengamalkannya? Sekarang ada dua beda pendapat nih. Bagaimana? Saya sarankan ya jangan digosok. Ya kalau gosok-gosoklah jam 9 pagi, jam 10 pagi, tahan nanti sampai buka puasa. Untuk apa? Supaya kita al-khuruju minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat para ulama. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Jadi saya ulangi sekali lagi, wasiwaku mustahabun, siwak itu disukai, disunnahkan, fi kulli halin, dalam setiap keadaan, setiap kondisi, ya, apapun kondisi dan keadaannya, illa ba'da zawal, kecuali setelah tergelincirnya matahari, lis-sha'imi, hanya dikhususkan kepada orang yang berpuasa. Berpuasa yang apa ini? Puasa wajib atau puasa sunnah, seperti puasa Senin Kamis, puasa puasa Syawal, puasa Bid, ya, Ayyamul Bid dan segala macamnya, itu tetap berlaku hukumnya. Bisa dipahami sampai di sini? Baik. Wa huwa, dan siwa itu, fi thalathati, pada tiga mawadhi'a, tempat, pada tiga tempat, asyaddu istihbaban, sangat disukai. Kalau tadi disukai dalam setiap keadaan, ada tiga tempat dari semua keadaan itu yang merubah hukum mustahab yang disukai menjadi sangat disukai. Ada tiga tempat disebutkan oleh Abu Suja. Apakah tiga tempat yang sangat disukai kita bersiwak? Yang pertama, inda taghayyuril fam,
pada saat berubahnya bau mulut itu, famin itu enggak ada tasdid, itu buang tasdidnya. Fami, bukan fami. Bukan fami. Di situ ada tasdid fami kan? Nah, itu salah. Yang benar tanpa tasdid, al-fami. Tanpa tasdid. Inda taghayyuril fami, fam. Ketika berubahnya mulut. Apa yang berubah mulut? Berubah bau. Min azmin, disebabkan oleh azmon. Apa itu azmon? Azmon itu ada yang menyebutkan sukutun tawil, diam yang terlalu lama, diam aja kerjaan. Ada yang menyebutkan adamul akli, enggak makan. Sebagaimana juga tidak minum. Pendapat yang kedua itu biasanya lebih tercapai, karena biasanya orang kalau misalkan banyak ngomong pun, oh diam lama pun, kalau makan minum biasanya susah berubah itu bau mulut. Ya, biasanya kalau nggak makan nggak minum itu baru perubahan mulutnya lebih tercapai. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau bau mulut sudah berubah dengan sebab sudah lama tidak diisi makanan, tidak sudah lama tidak berkumur-kumur ya, diisi minuman segala macam berubah, maka itu menjadi bagian yang pertama yang paling disukai untuk kita bersiwa. Nah, wa ghairihi, dan juga selainnya. Apa yang dimaksud dengan selainnya ini? Selain daripada tidak makan dan minum. Karena bisa saja berubah mulut itu karena makan minum, seperti kita makan bawang putih, bawang merah itu kan bau mulut juga. Nah, itu juga sama. Jadi baik perubahan bau mulut karena tidak makan dan minum, ataupun karena memakan dan minum disebabkan karena kita makan makanan yang bisa merubah mulut kita bau. Nah, itu tolong. Kayaknya ngantuk betul tuh. Nah, wudu dulu Arifin. Bangun ambil wudu dulu. Ayo ambil wudu dulu. Nanti tidur lagi. Jihad dulu, jihad. Ka'akli dhirihin, kalau disebut dalam sini ka'akli di rihin karih, seperti kita makan makanan yang itu dalam kitab syarahnya ya, Fathul Qarib, tidak ada dalam kitab matannya. Seperti kita makan bawang putih, bawang merah. Termasuk bagi yang merokok. Nah, itu juga masuk tuh. Ya. Nah, itu yang pertama, ketika berubah bau mulut baik disebabkan karena lamanya kita tidak makan dan minum, ataupun juga karena makan dan minum, yang dimakan dan minum itu zat-zat yang bisa merubah bau mulut. Yang kedua, wa'inda, dan di saat al-qiyami, bangkit minan naum, dari tidur, baik tidur malam hari maupun tidur siang hari. Karena orang tidur itu mulutnya nggak diisi apapun dan diam, sehingga perubahan mulutnya cepat terjadi. Maka kalau bangun tidur baik di pagi hari maupun di siang hari, maka sangat-sangat disukai untuk bersiwa. Wa tsalis, yang ketiga, wa indal qiyami, dan di saat kita bangkit ila shalah, untuk melaksanakan salat, baik salat fardu maupun salat sunnah. Jadi ada tiga tempat di mana siwa itu sangat disukai. Yang pertama, ketika terjadinya perubahan mulut baik disebabkan karena tidak makan minum, atau juga karena makan minum, sedangkan yang kita makan dan yang kita minum merupakan zat yang bisa merubah bau mulut. Yang pertama. Yang kedua, ketika bangun dari tidur, baik tidur itu di siang hari maupun di malam hari. Yang ketiga, ketika kita bangkit untuk melaksanakan sholat, apapun sholatnya, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Nah, Ustadz, apakah cuma terbatas kepada tiga ini saja? Ini tiga yang disebutkan di dalam kitab Matanul Ghayah wa Taqrib, tetapi tidak terbatas kepada tiga hal ini saja. Pada hakikatnya tidak terbatas pada tiga hal ini saja. Di antaranya lagi yang disunnahkan, yang sangat disunnahkan bersiwa itu ketika kita baca Al-Quran, iktikaf di masjid, ya kan? Nah, itu juga sangat disunnahkan. Nah, jadi tidak hanya terbatas kepada apa namanya, tiga hal ini saja. Hanya tiga hal ini yang paling sering terjadi, yang paling sering dilakukan, yang terjadi sehari-hari. Kalau itikaf kan mungkin saja dalam sehari belum ada yang itikaf, ya kan? Nah, seperti baca Al-Quran, ada juga orang yang nggak baca Al-Quran dalam sehari. Betul nggak Fitra? Betul ya? Berarti hari ini belum baca Al-Quran? Insya Allah baca. Dalam sholat tadi? Dalam sholat. Kalau di luar sholat? Ada juga, Alhamdulillah. Nah, jadi ketika kita baca sholat, apa, baca zikir, baca Al-Quran, itikaf,
atau mungkin terjadinya perubahan warna gigi yang tadinya putih menjadi kuning, apapun sebabnya, entah makan karena makan durian, entah makan apa, ya terserah. Nah itu walaupun tidak bau, mulutnya tidak bau, kan kalau makan durian mana ada bau, bau harum, bukan bau pesing ya. Orang kalau makan durian baunya harum, satu RT orang cium kalau makan durian. Nah tetap juga, tapi bisa saja kan membuat gigi jadi kuning, mungkin ya, saya tidak tahu, tanya sama ahli biologi. Nah pada saat seperti itu juga disunahkan, sangat disukai untuk melakukan siwak. Nah wallahu a'lam. Bagaimana cara kita bersiwak? Mana sunnah bersiwaknya bagaimana? Jadi ada sunnah siwaknya juga. Siwak itu yang digosok terlebih dahulu itu bagian kanan, jangan bagian kiri, karena kita biasanya karena siwak dipegang dengan tangan kanan, jangan pegang tangan kiri. Cuma karena kita pegang tangan kanan, biasanya sukanya enaknya ke kiri dulu, begitu kan? Enaknya ke kiri dulu kan? Enggak, ke kanan dulu. Yang disiwak itu yang sebelah kanan. Yang disiwak itu atas ke bawah, atas ke bawah terus menerus sampai kemudian pindah ke kiri sampai dengan selesai. Nah itu cara bersiwak. Disunahkan juga membersihkan bagian gigi, bagian dalam, sama ya, baik di kanan sampai ke kiri, baik yang bagian bawah maupun bagian atas. Boleh atas duluan, boleh bawah duluan, yang penting dahulukan sebelah kanan, karena perbuatan yang baik itu disukai melakukannya dari sebelah kanan. Nah itu dia cara bersiwak, sunnah dalam melakukan siwak. Nah kalau disebut sunnah, kalaupun mulai dari kiri ya tidak berdosa, cuma tidak kurang dapat fadilahnya ya, karena kita ingin mencari bukan hanya cari bersih tapi juga cari pahala, karena siwak itu ibadah, karena hukumnya sunnah. Wallahu a'lamu bishawab. Ada pertanyaan? Ya. Jadi kalau misalnya sikat gigi itu termasuk dengan perbuatan siwak. Nah, kalau seandainya sikat gigi tadi ngikutin caranya siwak tadi, apakah maksudnya dapat pahala sunnahnya juga? Sama. Karena bersiwak itu alat yang digunakan. Nabi itu nggak punya gosok gigi saat itu. Yang adanya cuma pohon arak itu yang digunakan dahannya untuk menggosok gigi. Tetapi memang faedahnya saat ini ditemukan luar biasa kan? Faedahnya dari sisi kesehatan. Terlepas dari itu, bukan berarti bahwa pohon arak itu saja yang bisa digunakan atau dahan yang bisa digunakan untuk bersiwak. Boleh dengan gosok gigi, sikat gigi, seperti tadi apa, serabutnya kelapa, apapun yang bisa membuat gigi bersih sehingga bisa menghilangkan bau mulut, apa aja. Nah untuk melakukan, tetap melakukan dengan cara yang sama, dari kanan ke kiri ya, atas ke bawah, bersih semuanya ya. Kemudian juga disunahkan membersihkan bagian dalam, atas dan bawah. Nah, ini semuanya sunnah. Kalau dilakukan baik dengan pohon arak, dahannya pohon arak, ataupun dengan sikat gigi ataupun yang lainnya yang memungkinkan, maka tetap mendapat pahala sunnah. Bisa dipahami? Wallahu a'lamu bishawab. Kalau kita kiri kan kita bisa bersihin pakai arak. Pakai arak itu kita ngebersihin dulu kan cara kita. Maksudnya? Kalau sikat gigi kan, oh dicuci, pepsodennya dicuci, odolnya dicuci dengan air. Oke, sama itu juga dicuci pakai air. Dicuci pakai air, masuk gosok, nanti dicuci lagi juga apa-apa. Karena dia kalau misalkan kita bau mulut itu, kalau kita cium bau juga itu, cuci aja sama air. Nah, makanya apa itu mekanisme saja, teknik saja. Tapi hakikatnya zat yang ada pada dahan pohon arak itu yang kita sebut dengan siwak hari ini, padahal meskipun itu bukan siwak. Ya. Pohon arak itu, dahan pohon arak ya, itu tetap bisa membersihkan gigi. Bahkan dia bisa paling efektif untuk menghilangkan bau mulut dibandingkan dengan Pepsodent, Sexodent dan Dent-Dent lainnya. Gitu ya. Dan Dent-Dent lainnya lebih bersih dengan itu. Nah, ini Latif belum datang. Saya nanti siapa mau order apa namanya pohon dahan pohon arak sama Latif itu ada. Kalau saya nggak salah sekitar berapa kemarin? Hah? Enggak. 50.000 karena dia banyak, bisa dipakai setahun itu, 6 bulan itu. Nah, boleh di order itu bisa dipakai setahun. Dan itu lebih baik, lebih bagus dari pakai Dent-Dent tadi itu. Lebih bagus. Nah, ya. Lebih bagus, lebih tahan ke gigi, apalagi kalau giginya cepat berlobang misalkan, itu lebih bahan. Tapi memang karena dia tidak dijual bebas di supermarket, kadang-kadang kita juga susah nyarinya.
Beda dengan sikat gigi pada umumnya, di mana aja bisa kita cari, bahkan di kios warung pun ada. Kalau ini kan tidak terjual bebas seperti itu, tapi bukan berarti tidak ada. Ya, bisa dicari. Salah satunya nanti sama teman kita, Latif, itu bisa di order. Kalau mau. Ya, itu bagus buat untuk siwak. Ada lagi pertanyaan? Sebelum kita lanjutkan. Baik, ada satu permasalahan tentang siwak. Tadi kita bacakan hadis Rasulullah yang menyebutkan bahwa Rasulullah mengatakan, kalau tidak memberatkan atas kalian, maka aku akan perintahkan kalian untuk bersiwak setiap kali kalian wudu. Ada riwayat yang lain mengatakan, la amartukum bisiwak inda kulli shalah. Aku akan perintahkan kalian untuk bersiwak setiap kali sholat. Dua hadis inilah yang membedakan pendapat akhirnya di antara mazhab Maliki dengan mazhab Syafi'i. Ini harus dipahami oleh teman-teman. Mazhab Maliki menganggap hadis yang kedua, bahwa Rasulullah memerintahkan siwak untuk setiap kali sholat, itu maksudnya adalah wudu untuk sholat, bukan sholatnya. Kalau siwak untuk sholat saja tidak ada faedahnya, bahkan dianggap makruh di dalam mazhab Maliki. Kenapa? Karena yang dimaksud siwak di situ pada saat wudu. Paham? Karena hadis yang kedua itu adalah maknanya sama dengan hadis yang pertama. Hanya hadis yang pertama mengatakan wudu, maksudnya wudu salat. Sedangkan hadis yang kedua mengatakan salat, maksudnya adalah tetap wudu salat. Tetapi para ulama yang lain, di antaranya Imam Asy-Syafi'i, berpendapat yang berbeda. Mengatakan bahwa riwayat yang kedua ini menunjukkan apabila kita tidak batal wudu, soalnya misalnya kita salat duhur, kita wudhu sholat duhur, kita siwak tuh pada saat sholat duhur. Begitu masuk waktu asar, wudhu kita belum batal, kan boleh, kita nggak perlu wudhu lagi, sholat asar terus. Bagaimana siwaknya? Kata Imam Asy-Syafi'i, siwak ketika mau sholat. Hukumnya sama dengan hukum bersiwak di ketika wudhu. Disitulah letak perbedaan mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki. Bisa dipahami? Nah, saya lebih cenderung kepada pendapat mazhab Maliki Syafi'i, karena mazhab Syafi'i itu lebih ringan. Bagaimana kalau kita enggak wudu lagi, berarti kita enggak ada siwak di tempat itu, kan? Maka mazhab Syafi'i itu lebih mudah untuk kita ikuti. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak batal wudu pada saat sholat asar seperti skenario yang saya contohkan tadi, maka silakan pergi ke tempat wudu. Enggak usah ambil wudhu lagi, karena wudhu tidak batal, cukup bersiwak saja. Nah, cukup bersiwak saja, lalu kemudian naik masuk ke dalam masjid, langsung sholat sunnah 2 rakaat untuk tahiyatul masjid, enggak apa-apa. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ada pertanyaan? Lanjutan. Arifin. Paham? Oh, insyaallah. Minum dulu. Saya minum dulu.